Ya, baik, kami mulakan perkembangan ini. Pilihan raya kecil Dun Pengkalan Kubur tinggal 2 hari sahaja lagi. Kawasan yang terletak berhampiran sempadan Thailand ini kini menjadi tumpuan rakyat di seluruh negara. Dan bagi penduduk Pengkalan Kubur, ia adalah sesuatu yang cukup membanggakan. Perkara itu diakui calon BN Mat Razim Mael yang semakin sibuk menemui seberapa ramai penduduk Pengkalan Kubur sebelum hari pengundian Khamis ini. Saya merasa bangga dan insyaAllah lah di kawasan PRK Pengkalan Kubur ini dihujani oleh semua masyarakat di seluruh Malaysia dan mereka dapat mengenali dengan lebih dekat Pengkalan Kubur dan insyaAllah Pengkalan Kubur akan namanya terharum di peringkat Malaysia. Tidak hanya tertumpu kepada pentas ceramah sebagai medan utama berkempen, pelbagai program rakyat yang dianjurkan nyata memberi manfaat kepada rakyat di kawasan Dun Pengkalan Kubur khususnya. Perkara itu diakui penduduk daerah mengundi Bendang Pak Yong yang sejak akhir-akhir ini menjadi lokasi tumpuan calon dan parti-parti yang bertanding dalam pilihan raya kecil Dun Pengkalan Kubur ini. Selain mendapat pelbagai manfaat, penduduk turut gembira kerana menerima kunjungan pemimpin negara dan politik dari seluruh negara. Ya, selama pada ni kita hanya tengok menteri-menteri kita melalui TV dan media saja. Ni menteri kita turun ke kampung dan terus ke rumah, kita rasa sangat gembira kerana kita boleh bersama dengan menteri dan bermasyarakat kat Kampung Raya Sepedan ni. Banyak aktiviti mari ni banyaklah masalahnya hari ni. Dia mari buat sokelah, buat macam-macam buatlah. Dia kerjasama, gotong royong. Saya terima kasih kepada orang besar lah. Jadi selalulah perkhidmatan-perkhidmatan ini selalu dia buat terlebih baik. Bukan setakat bermusim saja, tapi itu satu tindakan yang baik, sangat-sangat baik. Sangat bijak dilakukan oleh pemimpin kita. Malam tadi, mereka menerima kunjungan Naib Presiden UMNO yang juga Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam majlis kenduri di Kampung Bidang Sekajang dalam PDM Bendang Pak Yong, Pengkalan Kubur. Saudara Allahyarham Datuk Nur Zaidi Omar telah pun meninggalkan legasi yang cukup besar untuk dinikmati penduduk kawasan ini selama 11 tahun Allahyarham menjadi adun Pengkalan Kubur. Dan kesinambungan legasi yang ditinggalkan Allahyarham itu hanya dapat diteruskan jika mereka memilih calon yang betul pada 25 September ini. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Ahmad Sabri Cik berkata, Allahyarham Datuk Nur Zahidi telah membawa masuk pelbagai projek pembangunan yang kini telah memberi manfaat besar kepada rakyat di kawasan berkenaan. Berucap pada majlis santai bersama Jentera Pemuda BN Pusat Daerah Mengundi PDM Telaga Bata Pengkalan Kubur, beliau yakin rakyat juga telah sedar akan kepincangan yang sedang berlaku dalam kepimpinan parti pembangkang. PAH sudah sampai ke peringkat belah retak yang menunggu belah. PAS akan musnah kerana kita lihat perbalahan di kalangan pemimpin dia. Kalau dia tidak dapat menguruskan parti dengan baik, jangan fikir dia nak uruskan adik-adik di Pengkalan Kubur ini. Kita kena tolak parti yang begini. Datuk Seri Ahmad yang juga Menteri Komunikasi dan Multimedia dalam pada itu turut melahirkan rasa kagum terhadap semangat Jentera Pemuda BN sepanjang menghadapi kempen PRK kali ini. Turut hadir pada majlis itu Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Khairul Azwan Harun serta lebih 300 pemuda sekitar PDM berkenaan. Penduduk di Pengkalan Kubur khususnya golongan muda disaran mengambil pendekatan menapis maklumat yang dipaparkan melalui media sosial. Ini kerana maklumat yang disebar menerusi laman maya ini dikhuatiri tidak benar dan boleh menimbulkan salah faham di kalangan masyarakat. Menurut Ketua Pengarah Jasa Datuk Fuad Hassan, ledakan maya sekarang sering disalahguna pelbagai pihak melemparkan tumpahan terhadap kerajaan persekutuan. Malah ada yang cuba menghalalkan cara menyebar fitnah secara maklumat palsu melalui laman sosial. Ini termasuk tindakan golongan itu yang cuba menafikan sumbangan Allahyarham Datuk Nur Zahdi Omar terhadap pembangunan Pengkalan Kubur. Saya menyeru bahawa
rakyat khususnya di Pangkalan Kubur dan orang yang lain yang mengundi atau tidak mengundi, yang tua, yang dewasa, yang muda dan sebagainya, cuba belajar mencari kesahihan sumber ilmu. Cuba belajar supaya apa yang didengar difikir. Ketika ditemui RTM di Kompleks Perpaduan Jajahan Tumpat, Datuk Fuad berkata golongan belia antara yang paling terdedah dengan penyebaran maklumat palsu dan menyeleweng. Manakala golongan dewasa dan warga emas dipengaruhi melalui ejen penyampai dan ceramah politik di kampung-kampung. Sekian dahulu lintas langsung dari Kampung Genting Pekalan Kubur pada kali ini, dan pastinya lebih lagi paparan yang akan kami bawakan dalam Nasional 5 petang nanti.